Hey guys, quick view Honda Civic Type R. Kita ada sekarang kat Malaysia Auto Show 2024. Okay, Type R. So, saya pun jarang nampak Type R punya kereta yang mahal-mahal. Tengok engine. Ah, ini Type R. Kereta racing. Ada turbo. Ah, 2.0 ke 1.5. Kena check balik spek lah. Tapi dia punya output horsepower torque memang tinggi lah. Kita boleh nampak lubang untuk sedut udara pun tinggi ya, sebab dia bukan NA ya, dia turbo engine. Okay, ini tempat design untuk air intake lah, yang boleh mengambil lebih banyak udara ke dalam engine untuk melakukan kebakaran yang lebih cepat dan lebih kita cakap efficient. Okay, so depan headlight dia macam biasa lah. Okay, bagi saya tak ada apa special lah. Yang special kat dia punya R dan warna merah punya logo, dan juga itu engine yang sangat kuat, power yang memang makan minyak lah kereta macam itu. So kita boleh nampak dia punya dream size pun besar. Dia bagi Michelin lah, by PS lah, Pilot Sport lah. Itu caliper, brake caliper pun besar, warna merah. Okay, Brembo punya original. Okay, Pilot Sport 4S. Brembo punya brake caliper. Berapa port? Mungkin 6 port ke 4 port tak pasti. Okay, so kita boleh nampak dia punya front bonnet cover ada ini black carbon untuk intake. Okay, so ramailah untuk nak kita cakap experience kan kereta ini. Okay, pintu semua solid, sudah check solid lah. Kereta yang body yang solid lah, yang quality. Okay, so dia punya seat pun racing type lah, race chair, race seat lah. Okay, so tak ada apa special dalam, tapi dia sangat rendah. Dia punya kereta sangat-sangat rendah. Okay, sangat rendah, kereta ni sangat rendah. Sebab dia racing, dia sudah adjust dia punya SO bar, spring semua, bagi dia boleh bawa lebih laju. Okay, ini dia punya door panel, soft touch. Okay, soft touch. So ini racing punya kerusi Type R. Okay, cup holder kat sini lah. Aircon vent semua tak ada. Nampak sangat basic saja. Duduk macam kereta biasa. Pocket pun tak ada. Seat pocket pun tak ada. Phone charger pun tak ada. Apa pun tak ada. Depan pun memang kosong saja. Dia manual. Macam Honda yang lain. Kalau you beli ini, you mesti suka Type R. Kalau interior design, dia punya dalam design memang kosong, tak ada apa pun. Tapi kereta jual lagi mahal dari yang biasa punya spek. Okay, ini lah marketing yang mereka mainkan lah, Type R power. Tapi sebagai driver, semasa you bawa kereta memang power saja lah. Yang lain memang tambahan accessory saja, tak penting sangat. Okay, so belakang pun tak ada wiper. Ada satu wiper. Ada spoiler, ada wiper. Dia buka macam hatchback, dia boleh buka habis. So yang design macam ini bagus. You nak bawa, you nak ambil benda yang besar, senang muat. Dan ini dia ada hole untuk pegang, untuk tutup lah, senang untuk tutup. So nampak you boleh bawa barangan yang, so ini untuk cover. Okay, trunk cover dia punya belakang punya tanah, bagi orang nampak lah dia tarik macam ini. Okay, so belakang yang besar, you boleh beli sayur pun boleh. Ada spare tire, tak pasti. Saya rasa tak. Kalau you letak spare tire, kereta jadi berat lah, tak sesuai untuk racing. So tak ada spare tire. Beli sayur pergi Tesco, Lotus, Jago, saya tak ada masalah. Ada spoiler besar.
Type R. So itu sajalah. Ya, ini exhaust pipe. Itu saja tentang Type R Honda Civic Type R. Yang nampak design luar okay. Power. Okay, lalat memang biasa. Sangat rendah. Kalau you duduk nanti susah nak naik. Okay, susah nak naik. Kalau kaki ada masalah lah, susah naik. So ini untuk suka racing lah. You tengok semua tengok punya pun laki-laki saja. Tak ada perempuan tengok. Itu saja. Terima kasih menonton.